yang kami gagas dari Unamin itu lewat bantuan pemerintah itu berkaitan tentang literasi sains dan literasi digital. Mulai dari bagaimana menggunakan pupuk organik, bagaimana anak-anak bisa belajar membaca, menulis, dan berhitung. Jadi berkaitan tentang literasi itu tidak mengenal umur, usia. Karena di sini sudah ada rumah baca, tinggal dikembangkan bagaimana diberdayakan sehingga masyarakat yang ada di sekitar sini mau datang membaca, setelah membaca mau bikin apa di lahannya langsung lakukan. Nah, nanti akan diberikan pendampingan secara berkelanjutan oleh kami. Akan dilakukan nanti kegiatan tentang bagaimana penanaman, bagaimana pemupukan, bagaimana rehabilitasi hutan, itu dipelajari. Nah, bagaimana, di mana didapat itu lewat buku tadi. Kedua, ada penggunaan handphone. Handphone itu banyak manfaatnya. Maka dari itu kami sudah menyediakan salah satu aplikasi untuk belajar. Namanya aplikasi perpustakaan digital. Ini ada perpustakaan di ujung. Sebelah kanan ada tulisan perpustakaan. Ya, sudah perpustakaan. Nah, ini kita tarik ke atas. Mana yang mau dibuka? Mana yang mau dibaca? Dibaca. Ya. Cari apa semua? Nah, saya contohkan, saya buka satu. Contoh, saya buka. Ah, dia muncul ini. Ya, Bapak Ibu. Nama saya Sadra Kalaun. Di sini sebagai ketua kelompok belajar, juga sekaligus ketua kelompok tani.
Tapi ini paling jelas sekali dan ini kami sangat membutuhkan hal seperti ini karena ini mungkin baru pertama kali di sini. Jadi kami sangat bergembira karena dengan ada ini kami bisa ada perkembangan gitu. Di samping itu harapan kami itu jangan sampai terhenti sampai ini, tapi kalau bisa lanjut terus. Nama Mama Marlina Nuntia Lalaun. Kalau di sini Mama tadi kampungnya Maus ya. Mama lihat selama ini mungkin mahasiswa yang dapat memperhatikan kami masyarakat terbukti ada papa nama yang ada. Jadi kami sebagai ya masyarakat yang peduli untuk kegiatan ini, kami sudah pernah bicara di masyarakat, mereka senang sekali. Jadi kami sangat, masyarakat ini sangat penting sekali karena kami ini petani. Ya, kami ini petani. Dan kalau mau lihat, baru kali ini kegiatan ini dibuat di tempat ini. Memang di sini ada pertanian PPL, tapi itu secara umum ya. Dan juga kehadiran kami tidak terlalu seperti ini. Harapan kami masyarakat, mudah-mudahan yang kami kerjakan ini ada bukti yang nyata. Sehingga masyarakat di sini bisa lihat dan juga pemerintah di sini bisa dapat melihat. Ya, mereka bisa dapat melihat. Dan ini juga sangat penting bagi kita untuk kebutuhan masyarakat. Rumah baca bun. Yes.